الحمد لله على إحسانه، والشكر له في شأنه، وأشهد أن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين dan حاضرات جماعة صلاة مغرب yang saya hormati dan saya muliakan. الحمد لله، puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, segala kesempatan dan ketaatan yang dibukakan untuk kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semua di dalam setiap amalan, di dalam umur yang diberikan, di dalam rezeki, keluarga dan keturunan. Dan saya sebelumnya berterima kasih kepada jajaran pengurus masjid Al-Iman, Nurul Iman, atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan kebaikan dan pahala, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua, dan sebab yang dengannya kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang diridhai. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan, ada baiknya di kesempatan ini kita merenungi sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini disyariatkan untuk dibaca di akhir setiap salat. Konteks lengkap doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibn Hibban dari sahabat Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa suatu hari akhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi yawman. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Wa qala, dan beliau berkata, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, sesungguhnya saya mencintaimu. Faqul fi duburi kulli salatin, maka ucapkanlah di akhir setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkanlah di akhir setiap salat, Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah saya, ala dzikrika, di dalam menegakkan dzikir kepadamu, wa syukrika, menegakkan kesyukuran kepadamu, wa husni ibadatik, dan di dalam mempercantik, memperindah ibadah kepadamu. Ini doa yang agung, dan hadith ini adalah hadith yang mulia. Terdapat di dalamnya beraneka ragam pelajaran, mutiara-mutiara hikmah yang bermanfaat. Dan sengaja saya angkat dari lafaz doa, sebab kita sebagai seorang muslim dan muslimah di dalam keseharian kita dibimbing dengan ibadah-ibadah
Di dalam sholat pasti kita membaca Al-Quran dan membaca doa-doa di dalam sholat. Tapi yang menjadi masalah di kebanyakan kaum muslimin dan muslimat adalah di dalam memahami makna dari doa. Makna dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang dibaca. Padahal kalau diperhatikan, direnungi dengan seksama, dan dia mohon kandungannya dengan setulus hati, terdapat untuknya segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya. Tapi yang menjadi masalah, kadang kita kurang di dalam memahaminya, enggan di dalam mempelajarinya. Dan ini tentunya adalah suatu hal yang kurang baik pada seorang muslim dan muslimah. Maka di kesempatan ini, saya akan uraikan dari mana doa ini. Hal-hal yang sangat indah. Pondasi-pondasi dasar yang merupakan pijakan kehidupan seorang hamba. Yang harus diperhatikan. Kata Mu'ad, suatu hari Nabi SAW mengambil tanganku. Dan ini dari kebiasaan Nabi kepada para sahabatnya. Beliau merendah hati. Duduk di tengah para sahabat. Di sejumlah riwayat kadang ada orang yang mencari beliau. Orang bertanya, di mana Nabi Muhammad? Kadang tidak terlihat hal yang membedakan beliau dengan para sahabatnya. Iya. Beliau pernah membonceng para sahabat di atas, sebagian sahabatnya di atas kendaraan. Dan di sini beliau memegang tangan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diartikan oleh sebagian ulama dengan mana menyalaminya. Dan seorang muslim bersalaman dengan seorang muslim yang lainnya berjabat tangan, itu adalah hal yang indah. Telah diterangkan berbagai keutamannya dari pengguguran dosa, dari hal yang mempererat persaudaraan, dan sebagainya dari mana-mana yang indah. Maka diambil dari sini suatu pelajaran dari kehidupan Nabi, kerendahan hati beliau, padahal beliau adalah seorang rasul, seorang pimpinan negara, orang yang dihormati di tengah kaumnya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau yang memulai mengambil, memegang tangan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Maka Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, sesungguhnya saya mencintaimu. Ini terdapat keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau memang dari ulama sahabat. Dan juga terdapat dalam kalimat ini, bahwa seorang muslim itu hendaknya punya kecintaan kepada saudaranya yang lain. Itu adalah sifat kaum mukmin, sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu hum awliya'u ba'd." Kaum mukminin dan mukminat dari mereka adalah wali terhadap sebab lainnya. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Kata beliau, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagikan bangunan. Sebagian dari bangunan itu menguatkan yang lainnya. Demikian hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma."
Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi bagikan satu jasad. Apabila sebagian dari jasad itu merasa sakit, dirasakan oleh yang lainnya dengan tidak bisa tidur atau terasa panas pada badannya. Iya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, "Wahai Mu'ad, sesungguhnya saya mencintaimu." Maka Nabi pun mengajarkan kepada Mu'ad suatu kebaikan yang sangat besar. Wujud dari kecintaan beliau, beliau ajarkan kepada Mu'ad doa. Karena itu kata beliau, "Fakul fi duburi kulli shalah," ucapkanlah di belakang setiap salat. Bahasanya dalam hadis dubur. Dan di dalam menafsirkannya ada dua penafsiran di kalangan ulama. Karena itu para ulama berbeda pendapat. Ini doa dibaca selepas salam, dikir dari doa yang dibaca selepas salam, atau dia adalah doa yang dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Iya. Sebab di antara tempat mustajabah berdoa di dalam salat adalah di akhir tasyahud sebelum salam. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengajarkan, "Tsumma yatakhayyar min ad-du'a ma syaa." Setelah dia membaca tasyahud, hendaknya dia pilih dari doa apa yang dia inginkan. Dia boleh berdoa apa saja di situ. Dan Nabi mengajarkan banyak doa di tempat itu. Beliau ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membaca doa, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru ad-dunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim." Ini juga doa yang agung. Iya. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa doa ini dibaca di akhir salat sebelum salam. Dan sebagian ulama memasukkannya di dalam dikir-dikir yang dibaca selepas sholat. Iya. Dan ini dua pendapat punya sisi sudut pandang yang bagus. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa dia di akhir sholat itu lebih kuat, lebih dekat. Karena kata dubur dalam bahasa Arab itu adalah akhir sesuatu tapi masih bagian dari sesuatu itu. Karena itu apa yang ada pada manusia disebut duburnya, karena dia paling akhir, tapi masih bagian dari manusia itu. Masih bagian dari manusia tersebut. Karena itu, kalau dikatakan bahwa doa ini dibaca di akhir sholat sebelum salam, setelah tasyahud, setelah membaca salawat, berlindung dari empat perkara, kemudian dia berdoa sebelum salam. Iya. Maka dibaca di situ, "Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati." Dan di sini Nabi menyebutkan solat berlaku pada seluruh solat, solat wajib maupun solat sunnah. Tidak terbatas di solat lima waktu saja, karena besarnya kebaikan dari doa ini. Sekarang mari kita perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi ini. "Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ringkas doanya, mudah untuk dihafal. Gimana, sudah hafal semua? Hah? Terus saya ulangi. "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Allahumma artinya ya Allah. Iya. Dan ini bukan kalimat panggilan biasa dalam uslub bahasa Arab. Dari uraian-uraian katanya terdapat mana-mana pengagungan. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, dengan penuh pengagungan kepadanya. Iya. Dan itulah seorang Muslim. Kalau dia ingin berdoa, maka dari etika doa itu, doanya didahului atau diakhiri dengan menyebut asmaul husna yang mencocoki doanya, sesuai dengan apa yang dia minta. Dan ini adalah salah satu sebab yang menyebabkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apabila seorang itu berdoa dan doanya dia menyebut dari asma'ul husna. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha. Milik Allah seluruh nama al-husna. Maka berdoalah kalian dengannya, dengan menyebut nama itu. Dia meminta pengampunan. Dia berkata, Allahumma ighfirli, ya ghaffar, ya ghafur, ya rahim. Ya misalnya, ya Allah ampunilah saya. Ya Allah yang maha mengampuni dosa, yang maha memaafkan, yang maha merahmati. Disebut dari nama Allah yang mencocoki apa? Permintaannya. Dia meminta rezeki. Allahumma rizukni. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi', ya Karim. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku. Ya Allah yang maha merahmati. Yang maha luas pemberiannya. Yang maha dermawan. Ya Razzaq, yang maha memberi rezeki. Disebut dari asmaul husna yang mencocoki apa? Permintaannya. Iya. Yang meminta perlindungan. Allahumma ajirni. Ya Allah al-wahidu al-aziz al-qahhar. Ya Allah, lindungilah saya. Ya Allah yang maha satu, yang maha perkasa, lagi maha kuat. Iya. Maka ini dari etika di dalam berdoa. Dan salah satu sebab doa itu mustajabah. Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa yang didahului dengan asmaul husna, apalagi itu adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah dari sebab istijabah, dari sebab pengabulan doa. Iya. Karena itu kalau kita lihat doa-doa para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran, itu pasti diiringi dengan sebab-sebab pengabulan. Iya. Silahkan baca doa-doa para nabi dan para rasul. Ada di beberapa tempat dalam Al-Quran. Iya. Khususnya kalau ingin melihat di surah Al-Anbiya, dilambangkan bagaimana penghambaan para nabi itu. Boleh juga di surah Sad, ya, dan beberapa surah yang lainnya. Terlihat doa-doa mereka. Doa-doa yang terdapat pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Nabi ajarkan Allahumma, ya Allah. Pakai nama Allah. Dan nama Allah adalah salah satu dari asmaul husna. Iya. Dan nama Allah ini adalah al-ismul a'zam, nama yang teragung dari asmaul husna. Karena seluruh kandungan asmaul husna kembali kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Iya. Dan Allah artinya yang maha diibadahi. Satu-satunya yang disembah dengan penuh pengagungan, pembesaran, kencita dan kecintaan kepadanya. Iya. Dan ini sangat indah sekali bagi seorang hamba kalau dia membaca dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pahami maknanya. Dia pahami kandungannya yang sangat agung. Ini akan memberikan keindahan di dalam jiwanya. Akan menambah rasa takutnya kepada Rabbnya. Akan semakin membuka ya, pembesarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya. Ala dzikrika, untuk banyak berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan banyak bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan di dalam mempercantik, memperindah ibadah kepadamu. Iya. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan tiga perkara. Iya. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah saya.
Baik. Kalau di renungi dengan seksama, kalimat bantulah saya, ini kalimat yang sangat agung, maknanya sangat luas. Bagaimana tidak? Itu adalah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah makna apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Pokok Al-Quran. Dan karena para ulama seluruh dari surah Al-Fatihah 7 ayat, semua maknanya kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Karena itu para ulama membicarakan makna ayat ini dengan pembicaraan yang sangat meluas. Ada sebagian ulama yang menulis khusus membahas jenjang-jenjang ibadah dari tafsir ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 3 jilid. Iya. Dan ini bukan pembatasan, penggambaran dari jenjang-jenjang ibadah. Ini di surah Al-Fatihah, tiap hari kita baca. Dalam sehari dan semalam paling sedikit kita baca 17 kali. Di 17 rakaat, kewajiban sholat kita. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi seorang hamba. Dia memohon kepada Allah, "A'inni, ya Allah bantulah saya." Terdapat di dalamnya makna pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap bantuan dari Rabb-nya. "A'inni, ya Allah bantulah saya." Terdapat di dalamnya makna rasa takutnya kepada Rabb-nya. Iya. Sebab dia adalah seorang hamba yang lemah, banyak kekurangan. Dia takut ibadahnya kurang. Karena itu dia mohon kepada Allah supaya dibantu. Allahumma a'inni. Ya Allah bantulah saya. Terdapat di dalamnya makna tawakkal kepada Allah. Dia tidak bersandar pada dirinya sendiri. Iya. Nah ini dari sifat yang agung di dalam penghambaan. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya. Terdapat makna al-inabah, dia selalu menghadap kepada Rabb-nya, menuju kepadanya. Iya. Dan terdapat di dalam makna Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya. Suatu jenjang penghambaan yang agung, yaitu seorang hamba pada setiap amalan yang dia lakukan tidak pernah dia merasa dirinya sempurna. Selalu dia merasa dirinya kurang. Iya. Dan ini dari kunci-kunci ibadah. Seorang yang ingin sempurna ibadahnya, di antara tonggak keberhasilannya adalah dia jangan pernah memandang amalannya itu sudah sempurna. Selalu dia pandang dirinya kurang. Iya. Selalu dia pandang bahwa dirinya harus lebih banyak lagi menegakkan penghambaan kepada Rabb-nya. Dan ini mewariskan berbagai akhlak yang lainnya. Dari sifat kedermawanan, sifat merendah hati, menghilangkan takabur di dalam jiwa, dan menghilangkan bersandar di dalam diri. Dan banyak lagi dari sifat-sifat penghambaan. Iya. Dan ini sekali lagi kalimat, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya. Ini luas sekali maknanya. Penjabarannya sangat luas sekali. Karena itu, kata sebagian ulama, saya perhatikan dari doa-doa yang diajarkan. Saya tidak melihat ada doa yang lebih bermanfaat dari permohonan kepada Allah supaya Allah memberikan bantuan kepada kita. Isti'ana billah, meminta pertolongan dari Allah. Iya. Tidak ada yang lebih bermanfaat daripada itu. Nah, maka di sini Nabi SAW mengajarkan doa yang agung ini. Dibaca di belakang setiap salat. Allahumma a'inni. Ya Allah bantulah saya. Ala dzikrika. Ada 3 hal yang Nabi SAW bermohon supaya dibantu dalam hal tersebut. Yang pertama, dibantu untuk banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua,
dibantu untuk bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, beliau bermohon supaya dibantu untuk mempercantik, mempersempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini tiga perkara, zikir, syukur, dan memperbaiki ibadah. Ini adalah tiga hal yang merupakan lambang kebahagiaan dan perkara yang mengumpulkan segala kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Iya. Luar biasa doa ini. Luar biasa agungnya kandungan dan manfaatnya. Kandungan dan manfaatnya. Adapun hal yang pertama, zikir, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah saya untuk banyak berzikir kepadamu. Zikir ini adalah hal yang paling besar. Allah firman di dalam Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, wa aqimis salata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Bacalah wahai Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Dan sungguh zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Zikir kepada Allah adalah yang paling besar. Iya. Dan zikir ini di dalam banyak ayat disebut sebagai Al-Quran. Dibahasakan Al-Quran dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikir dan kami akan menjaganya. Ayat di surah Al-Hijr. Di surah Al-Anbiya. Wa hadha dzikrun mubarakun anzalna. Dan ini adalah zikir penuh dengan berkah. Kami turunkan. Sebut sebagai Al-Quran, zikir yang penuh dengan berkah. Iya. Di beberapa ayat disebut Al-Quran sebagai zikir. Siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, dan dia tutup amalannya dengan zikir, maka dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat. Setelah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum." Supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan dan kalian bertakbir, membesarkan Allah terhadap hidayah. Dan takbir bagian dari zikir. Iya. Demikian pula di pelaksanaan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian telah menunaikan manasik kalian, maka zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang besar, seperti mengingat ayah-ayah kalian atau lebih daripada itu. Selepas salat lima waktu, kita diajari zikir-zikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca di belakang salat. Istighfar tiga kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya. Dan selainnya dari zikir-zikir yang dimaklumi. Jadi ibadah-ibadah yang agung ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa zikir ini hal yang menenangkan hati. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala berselawat terhadap orang yang banyak berzikir, Allah dan para malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina
rahima. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan pujilah Allah pagi dan petang. Dialah Allah yang memberi selawat kepada kalian. Demikian pula para malaikatnya. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iya. Zikir adalah sebab pengampunan dosa. Allah sebutkan, masih juga di surah Al-Ahzab, 10 orang yang beramal dengan amalan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Hingga di akhir ayat dikatakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Disiapkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Berbicara tentang manfaat zikir, ini perlu ya, beberapa kali ceramah seperti ini. Untuk manfaatnya saja. Nah, dan di sini saya perlu ingatkan bahwa paling dari zikir, kerugian bagi hamba. Dan banyak hal yang jelek bagi hamba di belakang meninggalkan zikirnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dari bahayanya. Itu adalah sebab kerugian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikir kepada Allah. Siapa yang mengerjakan hal tersebut, sungguh dia adalah orang yang merugi. Tiap kali dia jauh dari zikir, pasti ada syaitan yang menyertainya. Allah firman, وَمَنْ يَأْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan ikutkan kepadanya syaitan. Maka syaitan ini akan menjadi kawannya. Syaitan akan menjadi kawannya. Iya. Kemudian siapa yang meninggalkan zikir ini, itu adalah dari sebab yang menyebabkan hati menjadi keras. Iya. Menyebabkan hati menjadi keras. Allah firman, أَفَمَنْ شَرَحَ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Apakah orang yang Allah beri hidayah, dilapangkan dadanya, menerima keislaman, sehingga dia berada di atas cahaya dari Rabbnya. Kemudian Allah terangkan, celakalah orang-orang yang hatinya itu keras dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu perhatikan, betapa pentingnya kita memohon kepada Allah dibantu untuk banyak berzikir kepadanya. Dan zikir ini kalimat yang perlu diluruskan di dalam pemahaman banyak dari kaum muslimin dan muslimat. Sebab banyak orang menganggap bahwa zikir itu terbatas dia membaca wirid-wirid. Kalimat-kalimat zikir yang kita kenal. Padahal zikir maknanya lebih luas. Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran itu adalah dari zikir yang agung. Dari afdalul zikir. Ilmu agama itu adalah dari zikir. Iya. Karena itu majelis-majelis ilmu disebut sebagai majelis zikir. Majelis-majelis zikir. Maka, alhamdulillah, zikir ini kalimat luas. Cakupannya sangat agung. Iya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibukakan untuk kita zikir-zikir yang agung ini. Alhamdulillah zikir itu dimudahkan. Iya. Zikir dalam bentuk wirid. Bisa kita baca. Ringan. Kalimat. Ringan. Tapi pahalanya sangat berat. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah. Tamla'ani. Tamla'u wa tamla'ani ma baina samawati wal ard. Kalimat alhamdulillah. Pahalanya memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah, salah satu dari dua kalimat ini, atau dua-duanya, memenuhi antara langit dan bumi.
Ya. Memenuhi antar langit dan bumi. Karena itu kalau kita pikir dari lembaran-lembaran hidup kita yang sudah berlalu, yang sudah tertutup, waktu-waktu kosong yang tidak kita hiasi dengan kalimat-kalimat zikir, betapa banyak kerugian yang telah kita alami. Iya. Betapa banyak kerugian yang telah kita alami. Juga di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani alal lisani taqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Yang kedua, subhanallahil azim. Mudah untuk dibaca. Iya. Tapi yang menjadi masalah, zikir Al-Quran, agama dimudahkan. Tapi kita yang tidak mau mengambil kemudahan itu. Tidak mau mengingat. Kerana Allah mengingatkan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikir. Fahal min mudzakir? Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk zikir. Tapi siapa yang mau berzikir itu? Itu yang menjadi masalah. Iya. Siapa yang mau berzikir tersebut? Padahal di belakang zikir ini terdapat kebaikan dan manfaat yang sangat besar. Kerana itu Nabi memohon dan mengajarkan kepada Mu'adz. Dan ini doa disyariatkan untuk dibaca oleh setiap muslim. Memohon kepada Allah supaya dibantu menegakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang kedua. Dari permohonan Nabi SAW di dalam doa yang agung ini. Yang diajarkan di dalam doa yang agung ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah bantulah saya juga untuk bersyukur kepadamu. Iya. Sebab kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dari pokok penghambaan. Syukur adalah lambang penghambaan. Karena manusia dibagi oleh Allah menjadi dua bagian saja. Dari yang ketiga, hanya ada hamba yang bersyukur atau hamba yang kafir terhadap nikmat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami menunjukkan jalan kepada manusia. Hanya ada dua di antara mereka. Ada yang bersyukur, dan ada yang kafir. Dan Nabi Sulaiman ketika mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini adalah dari keutamaan Rabbku kepadaku untuk mengujiku. Apakah saya adalah orang yang bersyukur atau orang yang kafir? Maka hanya ada dua golongan. Bersyukur atau kafir. Tapi harus diingat bahwa yang bersyukur itu hanya sedikit. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Iya. Karena itu harus ada rasa takut di dalam diri kita. Tidak tergolong ke dalam orang-orang yang bersyukur ini. Padahal syukur adalah lambang penghambaan. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Iya. Dan syukur ini apabila tidak ditegakkan dengan baik, ini adalah sebab yang mendatangkan musibah dan malapetaka. Dan sebaliknya apabila ditegakkan oleh hamba, ini akan menyebabkan dilapangkannya rezeki dan kebaikan untuk hamba. Sebagaimana zikir juga adalah sebab dilapangkannya rezeki. Ya, karena itu orang yang berpaling dari zikir diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ditafsirkan dengan dua penafsiran oleh ahli tafsir. Penafsiran yang pertama, kehidupan yang sempit adalah kesempitan hidup di dunia. Dan penafsiran yang kedua, kehidupan yang sempit adalah disempitkan kuburannya. Karena Nabi sebut di alam kubur ada
Sebagian orang yang disiksa, kuburannya menyempit, menghimpit orang yang dikubur ini hingga tercerai-berai tulang belulangnya. Iya. Ini orang yang berpaling dari zikir. Demikian pula berpaling dari kesyukuran. Ini adalah sebab musibah dan malapetaka. Allah firman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Dan dikata kalian kafir, pasti sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Kalau dia bersyukur, tidak perlu khawatir musibah dan siksaan. Karena Allah menjamin di dalam Al-Quran. Allah firman, ما يفعل الله بأذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Sungguhnya Allah maha menerima kesyukuran seorang hamba dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Bagian terakhir, kalimat yang ketiga di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi ini, wa husni ibadatik, ya Allah bantulah saya untuk mempercantik ibadah kepadamu. Hidup kita ini adalah untuk ibadah. Tidak ada makna lain dalam kehidupan kecuali untuk ibadah. Dan kita semua adalah hamba-hamba Allah. Iya. Dan yang meninggikan derajat seorang hamba adalah penghambaannya. Bukan kekuasaannya. Bukan pula kedudukannya. Karena itu Nabi SAW tatkala diberi pilihan, ya Nabi Muhammad, pilih. Engkau dijadikan sebagai seorang Nabi dan seorang Raja, atau seorang Nabi dan seorang hamba. Nabi memilih apa? Memilih dijadikan sebagai seorang Nabi dan seorang hamba. Karena itu di banyak tempat dalam Al-Quran disebutkan dengan sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Di perjalanan Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Al-Quran diturunkan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Kitab kepada hambanya. Disebut dengan kata hamba. Demikian pula para nabi yang lainnya. Sebab ini adalah lambang kemuliaan. Lambang kemuliaan. Dan kita semua, siapapun dia di atas muka bumi ini, akan menghadap kepada Allah mempertanggungjawabkan keberadaannya sebagai seorang hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak seorang pun di antara kalian, tidak seorang pun di langit dan di bumi, kecuali dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat detail. Dan setiap dari mereka akan menghadap kepada Allah sendirian mempertanggungjawabkan amalannya. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemput. Ibadah itu bukan cuma di Ramadan saja. Ramadan sudah berlalu. Iya. Ibadah kepada Allah di sepanjang tahun, di sepanjang masa. Karena itu kepada nabinya Allah berfirman, fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau wahai Nabi Muhammad sudah selesai dari menunaikan sebuah ibadah, lakukan ibadah yang lain. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada turun minum. Ya. Ibadah diikuti dengan ibadah yang lain. Selesai Ramadan ada puasa Syawal setelahnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dhahab." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, dia seperti puasa satu tahun. Iya. Dan banyak lagi makna yang terkandung di dalam hadis ini, tapi waktu membatasi kita, sudah masuk waktu sholat isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, isyarat-isyarat dari doa yang agung ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Iya, dan pelajaran untuk kita semua, bahwa sebenarnya doa-doa yang kita baca dalam Al-Quran, kandungan-kandungannya luar biasa. Yang kita baca dalam sholat, kandungan-kandungannya luar biasa. Dan kalau kita kaji satu persatu doa-doa ini perlu pemaparan-pemaparan yang luas. Karena terdapat di dalamnya makna-makna yang indah. Hal-hal yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keimanan dan kesalihan. Menjaga kita semua di atas keislaman dan di atas ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan hati kita semua di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam keadaan yang baik,
dalam di atas suatu ketaatan, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan dan dibukakan untuk kita lembaran-lembaran indah di hari-hari yang mendatang. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.